Assalamualaikum, selamat pagi kawan. Okey, kalau hari ni nampak kita dekat tengah laut ni belakang ni. Kita nak pergi sana. Kan? Tapi hari ni aku ditemani saudara yang cukup hebat bagi aku. Aku cukup mengidolakan beliau. Mungkin sebahagian daripada korang daripada channel aku ni mesti dah pernah tahu, pernah tengok. Tapi mana yang belum tahu, korang boleh cari YouTube dia. Tak tahu siapa. Tak tahu siapa tak? Kita tengok dia. Sadah. Alamak, brother YouTube Ujam. Tapi aku nak tanyalah. Ujam macam mana nak sebut Tengkim tu macam mana? Tengkim. Aku selalu cakap Ujam Tengking. Tapi tak betul. Tengking tu betul dah. Aduh. Itu sebenarnya kawan-kawan sama JT lah. Dia orang belah-belah Perak kan. Oh. Dia bila dia sebut Tengking tu, Tengkim dia tu kan. Betul-betul pelak geng. Okey, jadi hari ni aku tunaikan permintaan sahabat kita ni. Kita nak cari apa? Nantilah kita pergi ke laut dulu. Kita pergi laut dulu. Nanti kita jumpa. Jom. Okey kawan, kita dah kat tengah laut ni. Okey, betul-betul tengah ni. Sengaja aku tak nak rakam dulu awal-awal kan. Tengok, aku tengok bro kita. Kata orang Jawa kan, gilapan tau. Gilapan tu tak tahu nak kutip mana. Sana sini ada. Okey. Inilah dia. Datang jauh-jauh daripada Sarjana Utama. Betul-betul dia WhatsApp, dia PM aku nak cari apa? Ni. Kupang. Kupang geng. Tapi kupangnya dah nak banyak matilah daripada itu hari. Tapi korang tengoklah semudah ABC. Cari, kutip. Dah. Pilih yang mati ke tak? Ini tak mati ke? Tengok. Ini tak mati ni. Ini hidup. Ada isi. Nampak? Tak apalah, yang mati satu. Dia cari lagi banyak-banyak. Setakat ni boleh ya, boleh ya? Boleh. Boleh sangat ya? Ni. Boleh sangat ya? Boleh sangat. Kiri kanan, kiri kanan tangan aku ngutip. Aku nak sambung tolong penuhkan baldi dia. Sebagai apa, tuan rumah. Jadi aku kena penuh, tolong penuhkan dia. Jadi sambung-sambung jari. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Silap tak bawa kerusi. Tempat ni je. Kalau kan. Rambang mata kan kawan. Rambang mata. Nak rasa asli steam cica sauce. Sos Thai. Apa sos ala-ala Thai yang buat sendiri tu. Syahdu. Sedap. Tapi kalau ada gaut, standby ubat lah. Okay, kita dapat kerang bulu lagi. Banyak kerang bulu kecil-kecil. Jalan depan sikit ada hasil laut. Jalan depan sikit ada hasil laut kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak datang sini, datang lah. Tengok jiran kita tu. Nampak-nampak. Padahal belakang tu banyak lagi tu. Rambang mata. Ada?
kupang. Kupang hijau tu banyak mati. Meh, depan aku ni. Tersepa. Segar-segar lagi ni lah. Fresh dari ladang. Member tak kira lah. Asal depan mata ada kerang bulu, kutip. Ni kerang bulu kawan-kawan. Kerang bulu lagi lah tengok. Banyak tau. Kerang bulu besar-besar ni je tinggal. Yang besar-besar dah kena cedok orang. Boleh lah. Seperti hasil laut. Ni kupang hijau. Kecil. Kecil sangat. Baldi je lah. Oh, dah terlepas. Oh, tu geng-geng cari kepah kawan. Banyak tu sana tu ha. Oh, tu pun beting pasir lagi terbuka tu. Itu hari tu tutup tu. Ada yang baru. Oh, oh. Wish, kena explore tu. Mantap ada kupang hijau. Ceh. Tapi mesti ada orang dah masuk dulu ya. Kutip macam ni je kawan. Semudah A, B, C. Lepas tu aku tak adalah pilih yang besar-besar kan kawan. Aku ambil yang suka hati aku je. Jadi tong member kita tu penuh. Tong penuh, jut penuh. Okay, boleh balik dengan boleh balik Sungai Buloh dengan aman, dia kata. Balik singgah restoran Thai, dia kata. Okay, kasih masak satu ala Thai. Kerang bulu. Kerang bulu. Kerang bulu, geng. Ha, tengok. Nantilah kita balik, kita cuci, kita close up sikit hasil-hasil kita ni. Jangan lupalah korang, mana yang nak tengok channel Abang Ujam ni. Aku kena panggil abang lah sebenarnya, sebab dia lagi tua. Tapi dah terbiasa aku engkau. Aku engkau je lah pun boleh lah kawan-kawan eh. Subscribe eh. Subscribe channel beliau sebagai tanda sokongan. Mana kaki jenggot takkan tak subscribe. Bohong lah tak subscribe. Aku je subscribe dia dah lama dah. Idola tu. Ha. Ok kawan-kawan, tengok kita dah berada di gigi air ni. Gigi hujung air. Di pantai dia, masih jauh sana. Tengok ni, kupang-kupangnya. Kutip lah. Kutip lah seperti petik. Petik apa? Petik buah. Tengok. Tu ha. Tengah cerita dapat. Dapat hijau. Geng, petik-petik je, petiknya. Pencarian kita kan kat sini. Tu ha, geng, petik lagi, petik je. Free. 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 Dan fresh. Kupang hijau. Kupang hijau.
kecil lah tapi kupang hijau. Masih banyak tu kawan-kawan tu, tengok. Besar-besar. Tu kutip. Kutip sini lagi. Kutip. 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 Umang-umang pun ada lagi. Tak terkutip ni. Kita punya saudara Abang Ujam pun dah, dia dah cari yang jenggu-jenggu, yang jenggu terbaik kita sador, kita sadu karat. Dah jadi sombong. Dia sombong eh? Dia sombong. Banyak sangat. Cik sadu karat. Sambung kutip lagi kan? Sambung. Okey kawan, tengok koloni kupang. Ni semua ni kupang ni kawan. Member tu cari, tak nak cari hitam lah, cari hijau ke. Betul-betul dia cari hijau, tengok. Banyak hijau. Banyak hijau. Tapi apapun, kupang sedap juga. Okay. Kita masak kupang dia cari tadi, geng. Buah apa ni? Buah air. Makan sari, Mei. First time makan kupang hitam, kan? Betul. Boleh tak bagi tahu? Pasti. Bagaimanakah rasanya supaya penontonku terliur juga? Hei, lama kasar tu, kasar mainan dia tu. Kupang ni tak? Tak tahu nak kena. Kupang bagi habis je. Tak ada hal kan? Sini kami banyak lagi. Okey geng, kita nak makan dulu. Kita nak santap. Lepas tu kita tutup video. Sikit je. Alhamdulillah tengok. Orang rumah Abang Ujam makan selera. Sama sekali makan kupang hitam ya. Sedap. Sedap. Pak Ubah juga tengah jaga anak ada tu. Anak ada merengik. Okay geng, alhamdulillah kau upload strip sekejap ni dengan Ujam Tekim. Berjaya. Ni sahabat kita. Ramah orang dia. Ni hasil dia. Aku berjaya penuhkan juga seperti mana yang aku cakap kat tengah laut tadi. Biar dia makan sampai muntah. Habislah. Okay. Jadi kita tutup video sini. Jangan lupa subscribe channel dia Ujam Tekim. Kalau tengok link kat bawah ni, yang mana belum subscribe channel aku, subscribe. Atau kita jumpa lagi untuk video kat sana. Assalamualaikum. Bye bye.